Design Your Own Life with Dimas Satyalismana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Orang banyak bertanya di masyarakat, terutama yang rewel kiai. Ibadah apa? Kan gitu. Kenapa harus di hutan? Kenapa harus digelap-gelap? Istiqosah di lautaya kan dimatiin lampu di gelap itu. Kenapa dimatiin? Untuk apa? Konsen. Sudah terlalu lama saya tidak malas untuk menjelaskannya. Sehingga saya sikap aja mau ikut silakan, enggak mau juga enggak ngajak. Itu aja. Tapi lama-lama saya tergelitik juga perlu saya jawab. Dan sudah saya jawab di hutan dia. Nyan. Jadi artinya bahwa di dalam otak kita nih, di tengah, sejajar dengan telinga, di tengah-tengah otak gitu. Di tengah otak, enggak ada kenaikan kita, lulun, di tengah-tengah otak. Saya tidak terlalu memperhatikan otak kan pakai itu teori ya, otak kadan, kalau matematika ya, kemudian apa lagi ya, kalau bahasa, kalau filsafat, kalau kreasi ya kan, imajinasi ya lah, tapi tetap aja akhirnya yang berfungsi akhirnya mah antenanya ada di otak tengah juga kok. Oke. Itu namanya bahasa Arabnya namanya al-ghaddah as-sinaubariyah. Kata bahasa Inggrisnya pineal gland. Kata sidang kelenjar pineal. Itu menghasilkan hormon melatonin yang untuk gunanya untuk mengatur jadwal tidur. Itu artinya kapan dia memproduksi? Ketika dia mendapat sentuhan energi gelap melalui di sini, di retina kita ini ada jaringan saraf yang bisa mengirimkan sinyal kepada otak kita ketika dapat sentuhan energi gelap. Dia akan menghasilkan hormon melatonin yang lebih tinggi. Ketika dapat energi terang, kita di dalam kitabnya mah, di dalam bacaan mah, ketika tidak ada cahaya, kelenjar pineal akan memproduksi melatonin. Ketika mendapatkan cahaya, maka akan menurunkan kelenjar melatonin. Sebenarnya bukan tidak mendapatkan cahaya, ketika mendapatkan energi gelap. Gelap itu energi. Wah, bisa kita lihat dia. Gelap sih, nggak usah keterangin dah, kesusuan. Artinya, ketika lampu itu dimatiin dan gelap,
ya kan? Dan retina kita ini tidak mendapatkan cahaya, maka menyebabkan kelenjar melaton itu diproduksi dengan banyak cukup, menimbulkan kita relax, rilis, ngantuk, nyaman, suhu badan juga menurun. Ya, sehingga nanti ketika kita ingin mengupdate ya, reprogramming, memprogram kembali, i'adatul barmaja kembali, kita harus tahu di dalam otak itu ada gelombang elektromagnetik, apakah itu beta, alfa, theta, ya kan, gamma dan sebagainya. Itu yang diperlukan itu dalam untuk membangun ini ada tiga rumusan A, B, C. Yang pertama adalah alfa. Alfa itu gelombang rileks, nyaman, sejuk, senang, gembira. Itu gelombangnya antara 8 sampai 13,9 Hertz. Itu yang paling memudahkan kita untuk memprogram kembali otak bawah sadar kita. Ini bukan main-main, ini ilmu. Iya. Memang kemudian itu A. B-nya itu brainwash. Ya, kita mencuci otak sendiri. Nah, kapan otak kita dicuci? Ketika kita sedang tidur lelap. Selama 8 jam otak kita mencuci sendiri. Ya, self brainwashing. Iya kan? Dan yang ketiga itu C, konsistensi. Artinya kita harus memberikan latihan-latihan yang berkesinambungan. Ini perlu banyak. Kita untuk menguasai diri kita tidak semudah itu kok. Ya, makanya seringkali kenapa kok saya dibaca bahasanya Bismillah, kalau itu kok ya rozak, ya sudah jangan lawan gitu. Ya pegel neraka kan kita nih. Non, bukan orang saja bajunya itu size-nya sama enggak? Saya apa size-nya? S. Kalau Haji Sulaiman? Nah, kalau saya dikasih baju Haji Sulaiman buat selimut. Kalau baju saya dipakai sama dia, ya sobek semuanya. Nah, makanya artinya kita yang mengukur, ya mengukur artinya bahwa jangan ukur sendiri. Kamu ukurannya apa? Seorang mursyid itu tahu ini murid ini tuh kan masih banyak maksiatnya, maka bacanya istighfar nggak sih begini ke? Ini murid ini bisa nyangka bener karena dia kehidupannya susah. Jadi suka mencuri, makanya dikasih rozak biar banyak rezekinya. Paham-paham baiklah. Nun. Ya itulah makanya. Jadi reprogramming itu sendiri pada akhirnya ya rumusannya A, B, C, alfa, kondisi gelombang itu alfa. Karena ini di otaknya ya, tetapi ketika otak dengan hati itu ada empat jalur, itu gelombang juga ada transmisi melalui saraf, ada biomekanik pakai gelombang tekan, itu antara koordinasi antara hati dengan otak. Ini rumit banget ya otak ini kita. Tidak semudah itu. Ya, bagaimanapun juga ya saya katakan bahwa ilmu tasawuf itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya dong. Bukan omong kosong. Nah, makanya
sekali lagi, makanya kapan itu otak kita berada pada tingkatan alfa itu biasanya menjelang tidur dan bangun tidur. Maka di saat-saat itulah kita melakukan self suggestion di situ, mensugesti diri kita sendiri. Nah makanya kapan kita bisa supaya gelombang elektrol di otak kita ini dalam gelombang 8 sampai 13,9 Hz ini, yaitu kita melakukan relaksasi. Iya. Nun. Ya, relaksasi itu apa? Melepaskan semua beban penderitaan, kecurigaan, kesel. Sudah lepas, makanya metode relaksasi itu sebetulnya mah Allah berikan sehari 5 kali kamu melakukan relaksasi. Tapi semuanya lewat. Karena yang kamu cari hanya ganjaran. Ya belian. Lewat semuanya. Oke. Pertama kali kalau kita mau relaksasi ini, silakan Anda tiduran. Ambil posisi yang paling nyaman. Kalau nyaman miring, silakan miring ke kanan. Kalau nyaman miring ke kiri, silakan miring kiri. Kalau nyamannya tengkurap, silakan. Mau pakai bantal 1, 2, 3 bantal atau kaki di atas, pokoknya kamu yang tahu posisi seperti apa engkau dalam keadaan paling nyaman. Kemudian pejamkan matamu, kosongkan pikiranmu, katakan kepada kakimu jangan bergerak, kepada tanganmu jangan bergerak, dan kepada otakmu jangan memikirkan apapun. Tarik nafas yang dalam, sedalam-dalamnya, tahan 10-15 detik. Sampai ternyata terasakan denyut nadimu tep, tep, tep di leher, di telinga. Lalu lepaskan perlahan-lahan. Terus berulang-ulang sampai 20-30 kali. Kalau Anda ingin kurang, silakan cari musik relaksasi. Apakah seruling babu Cina, apakah Beethoven, simfoni Beethoven, apakah Mozart, apakah Kenny G, ya, saksofon Kenny G, semuanya. Kalau kamu sudah kulina dengan Al-Quran, mangga, itu lebih baik. Buka kaset yang enak lagunya. Ya, jangan yang keras, yang tartil, yang seperti Kudaifu. Jangan lagu Abdul Basit, malah nggak bisa tidur nantinya. Yang lembut gitu bacaannya. Ya. Terus berulang-ulang, kosongkan semuanya. Di situ kamu katakan bahwa saya selama ini selalu bertengkar dengan istri. Mulai hari ini saya harus minta maaf kepada istriku. Saya ingin hidup bahagia dengan istriku ini. Paham begini kan? Bahwa kebahagiaanmu dalam rumah tangga adalah kerukunan dengan istrimu. Peduli dengan orang lain. Katakan, saya mau hidup damai dengan istriku. Paham? Angel teman ngomongan. Ya, saya kira udahlah semalam. Tergampang disambung dah. Oke, assalamualaikum.